Halo kak semuanya, ada ide kuliner lagi nih, enak banget kriuk-kriuk hasilnya. Kalian tahu kan ini apa? Yaps, ini adalah ceker ayam. Jadi pertama-tama itu pilih ceker ayam yang gendut-gendut kakinya, lalu ini direbus dulu ceker ayamnya sampai dengan matang, lalu kemudian dikuliti. Caranya seperti itu semuanya, tulang-tulangnya dicabutin semuanya, hasilnya seperti ini ya kak. Jadi sudah bebas dari tulangnya. Lalu siapin untuk air rendamannya itu bumbu bubuk ayam ditambahin air, lalu ini tepung keringnya, nanti akan gue tulisin semuanya di atas, lalu dicelupin deh atau direndam sebentar aja sambil dikoplok-koplok-koplok-koplok. Nah, lalu dicelupin ke tepung keringnya, diaduk-aduk rata, lalu dimasukin lagi ke air pencelupnya dan dimasukin ke tepung lagi, diaduk-aduk lagi, digoreng dengan minyak banyak dan apinya panas. Seperti ini kak, enak banget, dengerin ya.